WhatsApp, balik lagi sama gue Fajri. Sekarang gue mau bikin tutorial karena kemarin pas gue live stream banyak yang request ya buat bikin tutorial gimana sih cara main Naruto di PC pakai stick PS2 atau stick yang USB. Contohnya gini nih, ini kan stick PS2 pakai converter ini. Kalau ini gue coba colokin dulu, kalau belum di setting dia nggak akan bisa. Contohnya ini udah gue colokin, udah kebaca juga ya, gue main Naruto nih, Naruto Shippuden 4. Tuh nggak bakal mau, nggak mau tuh, udah masuk kan tapi nggak mau. Tuh, gak mau. Biasanya kalau ini harusnya bisa dipencet ini, tapi nggak mau. Tuh. Gak mau kan? Jadi gini caranya. Ini kita quit dulu. Kita quit terus kita masuk ke webnya X360. Nih. Kita download aplikasinya dulu, X360CE. Ingat ada dua versi, ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Itu sesuaiin sama gamenya atau sama komputer lu juga. Kalau gimana sih cara taunya komputer lu 32 bit atau 64 bit? Gini. Lu masuk ke My Computer, gampangnya lu klik di sini di PC, lu klik properties. Nah, nongol ini. Nongol ini. Nah, di sini ada 64 bit operating system. Nah, ini berarti lu komputer lu 64 bit. Gitu. Nah, kalau udah 64 bit, kita download 64 bit. Kita download. Oke. Nah, kita sekarang buka folder instalan Naruto-nya. Kalau gua nginstal di hard disk gua di G, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Kalau lu biasanya kalau ori Steam ada di folder Steam. Terus di common ada Naruto Shippuden, tempat lu install pokoknya di mana aja. Lu masukin, lu copy ininya ke folder instalan lu. Udah. Terus kita buka. Dibuka. Nah, ini kan kayak gini ada bacaan error gini, klik aja create. Nah, ini dia otomatis karena udah kita taruh di folder Naruto, dia minta search gini. Kalau lu connect internet bisa langsung search di internet, terbiasanya otomatis kalau dapet. Tapi kalau belum nggak apa-apa. Ya, kita finish dulu. Nah, ini controller 1. Nah, ini kan udah detect nih, bisa gerak. Ini mau sticknya error di gua, makanya banyak mencet gitu. Jadi ini kita setting dulu. Kita setting, pokoknya udah di setting, udah di setting, udah save. Nah, udah di save, bakalan keluar. Ini close, kita close aja, bakalan keluar X input 1_3. Ini kita rename, kita ganti namanya jadi X input 9_1_0. Enter. Udah, kita coba lagi buka Naruto-nya. Bakal ada bunyi tring gitu. Itu berarti X360-nya jalan. Coba kita coba. Tuh, bisa nih. Tuh, bisa kan? Jadi gitu. Gitu caranya. Gampang kan? Pokoknya gitu. Jadi makasih udah nonton. Jangan lupa dipraktekin di tempat lu kalau lu masih bingung. Gitu doang kok. Kan udah gue bilang pas di live streaming juga, cuma gitu doang. Download X360CE. Makasih udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe. Di subscribe di bawah, di like di channel gue. Terus ditonton video-video gue yang sebelumnya juga. Makasih udah nonton. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya.